welcome back to my channel. Sibuk ya, sibuk-sibuk nyobain kardus. Jangan lupa di subscribe dulu guys channel ini. Dan sekarang kita udah ada di lingkaran si lingkaran cincin ini ya. Dan kita bakalan masuk, udah masuk guys. Oke guys, kita langsung mulai aja. Dan ini udah ada di depan pintu misi yang akan kita jalani ya. Kali ini kita bakalan nyari si bola lampu. Bola lampu harus ada 25 lampu ya di sini ya. Dan ya tapi sama orang. Itu. Ayo cepetan ambil. Oke. Simpan dulu. Ih, enggak kelihatan. Aman. Lari. Ada si hijau. Ya. Oke guys, jadi karena tadi gagal guys, jadi kita mulai lagi dari awal. Dan ini sih harus benar-benar hati-hati ya. Sumpah ini tuh kayak harus benar-benar hati-hati parah. Ntar kita lihat dulu nih. Tadi juga soalnya di sini, coy. Ntar aman ya. Ntar dulu. Agak serem nih. Oke. Simpan deh. Aduh, si Blue. Oh, bukan. Tadi soalnya ketemu si Blue di sini. Takut. Takut. Kenapa tuh pada loncat ke situ? Yah, si Blue. Ayo sini. Aduh, kok pada ke situ ya? Ntar pakai kardus dulu deh. Wah, banyak yang ditemukan ternyata. Ini baru mulai loh. Oke, kita jalan perlahan aja kali ya. Tuh. Siapa tuh? Ini mana sih si Ijo biasanya di sini deh, di semak-semak gini nih. Oh, tapi ada orang tadi ke sini ya. Pasti nggak ada. Temukan bola lampu dan bawa mereka ke Laser Tag Plaza. Iya, nanti dong. Ah, sabar, kan serem ya. Oi, mana sih, aman kan? Oke, diem dulu. Lewat dia guys. Dia lewat dengan santainya, woi. Parah. Sudah sana pergi kau. Ya, kayaknya balik lagi. Oh enggak aman. Jadi kita keluar nih, bisa keluar nih. Tapi tar dulu. Ada si Ijo soalnya. Mana ya, kita kesini deh. Ini mah tadi ya. Kenapa woi? Naik. Mau woi, naik woi. Si Jo di mana ya? Gak ada. Gak ada woi. Sini, ikutan. Ikutan sama yang banyak orang lah ya. Lah, kagak ada di situ mah. Gak ada woi. Ini nih, naik sini. Ada, aduh, susah naik sih. Naik sini woi. Ntar dulu ini. Yah, ini mah keluar ya. Oh, ini keluar ke tempat yang tadi. Ntar dulu woi. Agak. Cepetan. Kok gak kelihatan. Mau nangis. Ayo kita lari. Ntar dulu, dia takut kesini woi. Tar. Kita jalan perlahan deh. Aman ya? Kenapa sih? Kok kita masuknya ke sini ya? Tar dulu. Kita tadi masuk ke sini. Pelan-pelan ya, woi. Nah. Lihat kanan kiri enggak sih? Kelihatan lagi. Tar. Kita ke sini kali ya. Aduh, sampai enggak fokus ya, guys. Sampai nggak fokus. Coba sini. Ini apa sih? Abisnya tadi orang-orang pada kesini ngapain lagi ya? Take your item to... Oke. Oh, kita harus ke sana. Harus ke... Oke, ayolah. Oke, gas. Kita ke tempatnya ini. Belah mana ya tempatnya? Lupa lagi.
Oh, ini nih ke sini. Semoga aman ya, guys. Oke, kita simpan dulu. Udah 22 yang ditemukan, tinggal Muspi kan punya 2 nih. Bentar dulu, aman. Yes. 24 satu lagi, woi, tapi kayaknya udah ada orang yang nemuin nih. Udah ada orang yang nemuin nih. Kita pakai kardus dulu kali ya. Wah, parah, banyak banget yang ditemuin sama si monster ini. Tapi dari tadi mulai belum ketemu sama si monster ijo nih. Ngemeng-ngemeng. Wih, kaget amat woi. Satu lagi siapa yang punya ya? Si Arisco nih bener-bener deh. Dia pro kayaknya nih, pemain pro. Tar. Gak ada ya, aman ya? Eh, dia kok pakai kardus sih? Kenapa tuh? Kenapa dia pakai kardus? Wow. Menakutkan. Gak ada ya, aman ya? Oh, tidak. Kita diam aja. Si monster itu lewat, woi. Oke, dia ke sana. Lari, tapi si Arisco belum buka kardus, jadi belum berani buka kardus. Oke, kita lari, ikutin aja lah ya. Oh, ada si monster itu. Si monster ijo. Kemana nih satu lagi ya? Ah. Pakai kardus, guys. Diem. Ada si monster biru tuh. Hampir. Bisa enggak sih ke sini? Tadi si ijo di mana ya? Ini coba ke sini ada enggak ya? Enggak kelihatan lagi, woi. Enggak ada, woi. Di sini mah kosong. Enggak ada, woi, di sini mah. Coba kita muter dulu kali ya. Siapa tahu kan di jalan-jalan res ini ada nih, di jalan ini nih. Aduh, banyak nyamuk, woi. Ya, udah selesai deh. Udah ditemuin semuanya. Siapa ya kira-kira yang nemuin lampu yang terakhir? Dan si bapak berkepala putih ini keluar, guys. Kayaknya ngasih petunjuk lagi nih. Kok, ntar dulu. Ini cuma 3 orang doang yang main. Wah. Tuh, lihat itu ada si monsternya gitu kan kata Muspi. Jadi kita tuh harus nagok, terus harus pakai kardus. Nah gitu, datang ke sini adalah sebuah kesalahan ya. Oke, baiklah. Oke, kita harus menemukan membantu kita keluar dari sana katanya. Mungkin ini bisa membantu kita keluar dari sana. Dan di sini cuma ada 3 orang doang, tiba-tiba ada monster yang kuning juga keluar nih, guys. Nah, kalian penasaran gak monster yang kuning ini ngapain? Dan kita juga gak boleh kena si monster kuning itu, woi. Karena kalau kita kena si monster... Oh, bener, tar dulu. Tuh kan, Rapiki, Astro, sama Muspi doang, guys. Oke, gas. Nih, yang pertama nih. Kita harus hati-hati nih, soalnya si monster kuning tuh dari awal udah ada. Dari awal banget lagi adanya. Nah kan, dia balik lagi kan. Nah kan, curiga nih kalau dia balik lagi. Oh, kita simpan dulu. Okelah. Simpan dulu, oke. Udah 2 ya. Ntar dulu, woi. Ini jalannya mau hati-hati. Ah, takut banget si monster kuning mah. Soalnya suka ngajak terbang, woi. Oh, itu tuh dia tuh. Ntar jalannya pakai ini, ah. Jadi kalau ada monster yang kuning bukan berarti monster biru dan hijau itu hilang, guys. Apaan nih? Jadi bertambah malah monsternya itu. Wih, si Arisco dapet nih. Ini soalnya cuma 3 orang doang, jadi berpotensi lama sekali ya, guys ya, menemukan si apa namanya, si kanister gas ini. BTW, Muspi gak berani buka kardus nih, coy. Noh, ada. Oke. Sini. Lah. Ntar dulu. Ah, tidak. Pakai kardus. Pakai kardus, coy. Banyak di sini, guys. Itu di depan ada.
Aduh, tar dulu. Tar ya. Dia di sini ada berapa tuh? Kok balik lagi sih? Aduh, sumpah dia ngelewat gitu aja. Ngapain sih tuh bulak-balik deh? Udah sana masuk. Nah, aman nih. Ambil satu, dua, okay. Sini ada nggak, coy? Kita jangan sampai kena nih. Oh, pakai kardus dulu ya. Aduh, apa tuh? Aduh, tanda tanya apa tuh? Nggak, hilang. Ah, si monster kuning ada di sini. Ternyata pantesan tadi ada tanda tanya. Si biru juga ada di jembatan. Mau nangis. Nah, kalau udah pakai kardus kayak gini tuh cuma kalian gak boleh ketemu sama si monster ijo. Karena tetap aja guys, monster ijo tuh. Lah, kita di mana ya? Oh, ini kita balik dulu deh. 12. Jadi tinggal satu lagi ya. Mana ya kita kalau mau pulang kemana sih, woi? Oh, sana. Enggak, kemana ya tempat pulangnya? Si monster biru, coy. Ntar dulu, tempat pulang kita kemana lagi? Hah? Iya bener, ini ya kita pulang ke sini. Oh no, kali ini. Ntar dulu. Temukan kaleng bensin dan bawa mereka ke Laser Tag Plaza. Iya nih, kemana pulangnya, lupa. Oh, ini dia. Ternyata ini guys. Satu. Lari. Pakai kardus cepetan. Emang di sini tuh tempat pelarian paling aman sih kayaknya ya. Soalnya kan gak tahu, dua kali pernah waktu itu ngumpet ke sini dan aman, woi. Aduh. Ya, padahal satu lagi nih, siapa yang dapetin ya? Ntar dulu, kita keluar pakai kardus dulu ya, karena tadi kena si monster biru, takutnya si monster biru masih di depan situ. Aduh. Agak capek ya, dagdigduser gitu, gimana gitu rasanya. Oi, ah, monster ijo ada di situ. Nih, dan kalian tahu nggak sih perbedaannya monster biru dan monster ijo itu? Kalau di monster biru itu kan kita kalau ketemu ya udah masuk aja ke kardus selama nggak telat dan gak ada tanda seru gitu. Kalau ada tanda seru ketemu si monster biru, kemungkinan kita bisa didapetin. Tapi kalau si monster ijo itu, katanya sih dia buta ya, karena dari awal dia tuh emang buta. Jadi kalaupun kita pakai kardus terus ada monster ijo, kita tetap kena, karena dia yang penting apa yang ada di depannya. Yes. Kita berhasil. Sampai sini dulu video kita kali ini. Nanti bakalan ketemu di video berikutnya. Bye-bye.